بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. di mana kita hari ini sudah sampai di sepuluh akhir bulan Ramadan. Itu berarti bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, akan segera meninggalkan kita, akan segera bergegas untuk berpindah. Sehingga tentunya di bulan Ramadan ini, di Ramadan ini, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, kita bisa mengambil manfaat kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena keberkahan di dalam bulan Ramadan itu didapatkan dengan amalan, dengan ketaatan, dengan keimanan. Seperti halnya seorang yang tinggal di tempat yang suci. Tidak mensucikan penghuninya, belum tentu. Sebagai contohlah orang yang tinggal di kota Mekah. Kota Mekah kota yang suci. Tapi apakah orang yang tinggal di kota tersebut menjadi suci orangnya? Tentu jawabannya tidak. Tergantung bagaimana pengamalan seorang tersebut. Kemudian begitu bukla, ya, begitu juga di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tetapi tidak setiap orang yang hidup pada bulan Ramadan mendapatkan kebaikan atau keberkahan belum tentu. Bagaimana pengamalannya? Bagaimana ketaatannya? Bagaimana keimanannya? Inilah yang menjadikan seorang mendapatkan manfaat dari bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Jama'ah wa jami'an. Pada kesempatan kajian kita sore hari ini akan kita sampaikan beberapa amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di 10 akhir bulan Ramadan. Amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa disebutkan mencontoh Rasul atau mengambil pelajaran dari Rasul di 10 akhir bulan Ramadan atau meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan? Karena di sana, rasul adalah manusia yang paling pas, paling tepat untuk kita jadikan sebagai teladan. Bayangkan, seandainya nih, seandainya diganti, meneladani Pak Anu di sepuluh akhir bulan Ramadan itu mungkin kira-kira kita mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan. Ya. Berbeda dengan kita mencontoh meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan Ramadan. Nah, apa saja amalan-amalan Rasul? Apa saja ibadah-ibadah Rasul yang dilakukan di 10 akhir bulan Ramadan? Yang pertama. Yang pertama adalah Rasul bertambah semangatnya. Rasul bertambah semangat di dalam ibadahnya. Jadi apa? Ya, ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk bertambah semangat ibadahnya. Sebagaimana ini yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi yang ada seringkali tidak begitu. Semangatnya kita itu seringkali di awal. Di pekan pertama masjid-masjid rame. tuh sampai halamannya itu enggak muat. Sampai pakai apa itu? Teratak. Ya. Di pekan awal doang sayangnya. Di pekan keduanya mulai soft sholatnya apa, mengalami kemajuan maksudnya tambah ma, maju bukan tambah kemajuan tahu banyak tapi tambah ma, maju ya. sampai di sepuluh akhir seperti hari ini sudah mulai ya sudah mulai separuh ada yang sebelumnya lima soft enam soft ya sudah tinggal satu setengah soft khawatirnya di akhir Ramadan tinggal muadzinnya sama imamnya doang jamanya kemana tat mudik ya. Ya, imamnya sama muadzinnya ditinggal pulang kampung jadi apa ya rasul di sepuluh akhir justru malah bertambah semangatnya bukan berarti sebelum masuk sepuluh akhir rasul kurang semangat enggak rasul semangat ketika masuk sepuluh akhir tambah lagi semangatnya Kenapa bisa demikian? Bahkan para sahabat Nabi juga demikian, ketika masuk sepuluh akhir bertambah semangatnya karena memang mereka sudah terlatih. Sudah apa terlatih? Contoh misalnya, ketika mereka sebelum atau Rasul sebelum Ramadan sudah biasa sholat malam, masuk Ramadan sudah biasa sholat malam sudah terlatih, masuk sepuluh akhir bertambah semangatnya sudah terbiasa karena sudah terlatih. Ya. Kalau kita kan enggak Seringkali dadakan Senangnya yang instan-instan ya. Ibaratkan kalau mau lomba lari maraton 500 meter Kalau enggak ada latihan Enggak ada pemanasan Kemudian langsung lari maraton lomba 500 meter Itu kira-kira yang terjadi gimana? Kira-kira kakinya gimana bu? Iya bukan kesleo lagi, diurut tapi situ. Kenapa pak? Iya ini nggak pernah latihan, nggak pernah pemanasan langsung ikut lom, lomba lari maraton ya langsung diurut. Masih mending kalau diurut doang. Kalau copot gimana? <gum> ya. Nah itulah ibaratkan orang yang kurang latihan sehingga terasa berat, semangatnya kurang. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh istrinya, yaitu yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini yang menceritakan istrinya, karena biasanya orang yang paling tahu tentang suami siapa, istri. Orang yang paling tahu tentang istri ya suami. Nah, disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana nabiyyu shallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil awakhir ma la yajtahidu Rasul shallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan maka Rasul bertambah semangatnya semangat apanya ibadahnya sampai solatnya tambah panjang-panjang jemaah, ya sampai kata Aisyah pernah melihat wakana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu itu sampai kakinya itu bengkak jemaah solat panjang-panjang bengkak, ibu-ibu ada yang kakinya bengkak bu, bu kenapa asam urat ya mungkin asam uratnya karena sholatnya kepanjangan mungkin jebu. ya apa karena makan jadi apa ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai demikian panjang sholatnya lo kita itu kan sering kali enggak justru malah nyarinya masjid yang sholatnya ce cepet begitu ya biasanya malam awal nyari masjid mana nih yang cepet nih ternyata dapatnya lama. Padahal ya nggak terlalu lama biasa, karena mungkin kurang terlatih aja. Akhirnya kapok, ah kapok, saya sholat di situ imamnya lama. Cari masjid lagi, eh ternyata dapat lebih lama lagi. Kapoknya dua kali lipat. Ya. Sampai yang ketiganya dapat yang sholatnya cepat banget. Ya. Yang sekian rokaat cuman lima setengah menit. Ya, kayak olahraga jadinya. Ya. Nah itulah seringkali banyak orang yang apa yang ya yang mencarinya demikian. Kenapa? Karena memang kurang terlatih. Beda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa semangat, Solatnya panjang. Kemudian juga membaca al qurannya juga demikian. Baca Qurannya semangat tambah rajin Bahkan Rasul setiap Ramadan itu Rasul menyetorkan hafalan Qur'annya kepada Malaikat Jibril alaihi salam. Itu minimal sekali selesai. Dan jenengan sudah khatam belum nih minimal sekali kan lumayan. Wah enggak sempetat sibuk ya udahlah enggak apa-apa ya minimal banyak baca Qur'an. Ya, jangan cuman WA-nya doang yang rajin. Sampai di pengajian aja bukannya WA mulu nih ya kalau ditanya bu jenengan sudah baca WA hari ini sudah berapa kali bu oh saya dari bangun tidur sampai sekarang sudah 50 kali tat baca WA baca Quran sudah berapa kali bu oh belum ya ini mumpung masih ada nih waktu banyak baca Quran Ya, kenapa? Karena yang akan menjadi syafaat untuk kita nanti pada hari kiamat itu Al-Quran, bukan kita baca WA apalagi cuma nonton berita nggak tahu wong berita sekarang itu ya seringkali kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak ya kecuali mungkin berita kematian ya itu biasanya benar innalillahi wa inna ilaihi nah ini biasanya benar nih biasanya ya tapi kalau yang lainnya nggak tahu yang benar yang gimana nah jamaah rahimani Allah wa iyyakum jamian maka Rasul apa lebih semangat ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Zikirnya tambah rajin, zikir pagi, zikir petang, ya zikir pagi sore. Ya Rasul semangat. Ya. Kemudian banyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak istighfar, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah nya maka sampai disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nasi bil khair Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat dermawan ini sebelum Ramadan ya kemudian Wakana ajwa dan nasi mayakunu ketika masuk Ramadan bertambah lagi dermawannya. Apalagi masuk 10 akhir tambah dermawannya lagi. Luar biasa. Ya. Kalau kita banyakkan kan enggak sebelum Ramadan pelit. Masuk Ramadan berkurang pelitnya. Selesai Ramadan pelit lagi. Ya. Nah ini disebutkan juga apa tentang ibadahnya Rasul atau amalan yang bisa kita ambil di sepuluh akhir bertambah semangatnya jemaah. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua Rasul menghidupkan malam-malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Rasul mengajak keluarganya di sepuluh akhir bulan Ramadan untuk menghidupkan malam. Untuk banyak bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau pengen kebaikan, jangan cuman mikirin sendiri. Ingat keluarga, ingat anak istri, suami, diajak. Yo kita hidupkan malam-malam sepuluh akhir ini ya untuk kita banyak berdoa banyak berzikir membaca Al-Quran sholat sedekah semoga di sepuluh akhir ini sebagai penutup Ramadan yang terbaik untuk apa untuk kita ajak keluarga jangan cuman mikirin sendiri katanya kan kalau keluarga itu hidup satu apa se apa seatap ya benar seatap susah senang ber bersama. Ya harusnya kalau kita senang dengan kebaikan, ajak pula keluarga. Jangan cuman kalau pas piknik doang semangat ngajak keluarganya. Jangan cuman pas kalau lagi mudik doang semangat. Ya. Tetapi juga dalam urusan ibadah ajak mereka keluarga. Apalagi di sepuluh akhir. Dan Rasul menghidupkan malamnya. Ya, enggak cuman apa, cuman bangun tidur doang enggak. Oh, saya juga menghidupkan malam terakhir, tat. Saya bangun tidur, kencing tidur lagi, tat. Nah, ini enggak masuk, ya. Karena makna dari menghidupkan malam itu apa? Untuk ya memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam al Bukhari dan Muslim, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul ketika masuk sepuluh akhir bulan Ramadan. Masuk sepuluh akhir bulan Ramadan. Ah ya Layla. Rasul menghidupkan malamnya. Maknanya enggak tidur. Untuk banyak berdoa, berdikir. Ya. Membaca Al-Quran, solatnya tambah panjang. Menghidupkan malam. Ya. kemudian wa ahlahu dan juga mengajak keluarganya dibangunin anak istrinya itu Rasul sampai seperti itu ya dibangunin anaknya dibangun istrinya ya bahkan kalau belum mau bangun tuh dipercikin air ya di mana di wajahnya dipercikin air biar bangun ya kalau jenengan jangan disiram ya nanti ya disiram seember nanti malah jadinya ribut bangun malam siram seember lah jangan begitu ya kalau nggak mau ya sudah nggak usah dipaksa barangkali sudah capek ya siangnya kerja enam wa wajda mi kemudian rasul apa sampai disebutkan mengikat ya dengan tali ikat pinggangnya ini bahasa maknanya adalah bahasa kiasan. Para ulama menyebutkan maknanya adalah rasul sampai tidak berhubungan suami istri. Ya, itu semangatnya beliau di dalam menghidupkan 10 akhir malam bulan Ramadan jemaah. Itu rasul yang sudah dijamin dengan surga. Sudah mendapatkan kebaikan nanti pada hari kiamat. Sudah dijamin kebaikan-kebaikan nanti. Apalagi kita, siapa yang jamin? Apa jenengan pernah, apa Ya, sudah dapat apa? Sudah dapat jaminan kapling surga? Kan enggak ada, harusnya kita juga harus semangat lagi. Ya. Kita tidak ada yang menjamin, harusnya lebih semangat enggak ada yang menjamin. Jangan sampai menjadikan amal ibadah kita menjadikan sombong. Ah, insya Allah saya. Ya sudah baiklah wong saya itu ibadahnya sudah rajin kok. Ya siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin ibadahnya diterima? Nah, Jadi, ini amalan yang ketiga, Rasul menghidupkan malamnya dan mengajak keluarganya. Selanjutnya amalan yang ketiga. Yang diajarkan oleh Nabi kita di 10 akhir bulan Ramadan. Beliau iktikaf. Mengajarkan kepada kita iktikaf. Apa sih makna iktikaf itu apa? Iktikaf adalah maknanya berdiam diri di masjid. Untuk melakukan ketaatan dan ibadah dan memutus dengan memutus dengan urusan dunia. Saya ulangi, makna iktikaf adalah berdiam di masjid atau mendiami masjid. Ya, untuk menfokuskan diri dalam ketaatan dan di dalam ibadah dan memutus urusan dunia. Enggak setiap hari enggak, cuman 10 hari, 10 akhir bulan Ramadan. Masuk ke masjid yaitu malam yang ke-21. Ya, sebelum asar sudah masuk. Ya, sebelum asar sudah masuk masjid. Ya. Nanti keluarnya kapan? Keluarnya ketika sholat idul fitri. Ya, selesai berarti. Masuk apa? Sebelum matahari terbenam, dia sudah ya sudah meniatkan akan iktikaf di masjid. Sepuluh hari sampai waktu sholat id baru dia pulang. Ya. Dan ini Rasul lakukan setiap bulan Ramadan. Jemaah. Ya. Rasul melakukan demikian setiap bulan Ramadan bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat al Imam al Bukhari karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi kulli ramadhana Rasul Shallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan beliau iktikaf iktikaf di masjid sudah waktunya untuk banyak beribadah, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an. Ya, memutus hubungan dengan urusan dunia yang selama setiap hari berhari-hari. Ya. Kalau jenengan belum pernah, cobalah seumur hidup sekali. Ya, lo gimana Ustaz? Kita sibuk kerja. Ya sudahlah kalau memang tidak bisa ya sudah waktu sisanya ya kalau pulang Ya semampunya namanya i'tikaf. Kalau bisa seperti Rasul itu paling utama. Tapi kalau enggak bisa ya sudah pulang jam 5 sore, kemudian malam sudah di masjid, nanti besok kerja lagi begitu. Semampunya. Ya. Jadi apa? Sampai Rasul demikian. Ya. Kalau kita melihat Rasul sama kita itu sih bukan siapa. Kira-kira wis lah, kira-kira. Rasul sama jenengan itu si bukan siapa? Oh masa si bukan jenengan? oh, gayanya Rasul itu bukan pengangguran jamaah. Bayangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panglima perang, seorang nabi, seorang rasul, ngurusin baitul mal kaum muslimin, kemudian jadi imam rawatib masjid Nabawi, ialah itu. Ya, istrinya juga berapa? Banyak, ya kan? Tapi masih sempat setiap Ramadan beliau meluangkan waktu untuk iktikaf 10 hari sudah di masjid. Lunjen dengan pejabat yo ya mantan ya atau mungkin bukan pejabat sibuk ya cuman gayanya doang. Ya panglima perang yo ya bukan, istrinya juga berapa? Satu, Ya. Maka lihat terus ini yang menceritakan istrinya. Dan juga istrinya Rasul siap ditinggal, ditinggal sebentar, ya. Apalagi setiap Ramadan. Banyak kadang-kadang hari ini seorang istri itu enggak enggak apa? enggak enggak tahan ditinggal suami cuman sebentar. Ya. Baru izin mau ngaji bu, izin dulu nje mau pengajian. Nanti dulu pak, itu tadi kompornya meledak pak. Ada kompor meledak barang lagi. <gih> ya. Sudah dibenerin kerusakannya bu, saya mau ngaji dulu nje. Nanti pak mau hujan itu jemuran belum diangkatin. Angkatin dulu. Sudah diangkatin. Sudah bu, ini saya mau ngaji nanti telat. Nanti dulu pak itu anak-anak belum pada mandi. Wah, akhirnya udah mandiin pas datang pengajiannya bubar. Nah itulah. Ya. Bayangkan ini Aisyah radhiyallahu anha sering ditinggal. Ya. Mandiri. Ya. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan falam maka naamu ikta dan Rasul di Ramadan terakhir di Ramadan terakhir ya setelah itu beliau wafat Ramadan terakhirnya beliau 20 hari iktikafnya. Dari hari malam yang ke-11 sudah Rasul sampai akhir Ramadan. Setelah itu, setelah Ramadan beliau wafat. Ya, enggak apa-apa kalau jenengan mau iktikaf 20 hari enggak apa-apa. Tapi sekarang udah telat. Karena sudah masuk hari yang ke-22. Ya. 6. Khawatirnya kalau ngikutin Rasul juga setelah itu jenengan wafat juga gitu.